Raya kedua dilanjutkan di situs Gampong Lambu. Belasan nisan yang terlihat ini sebelumnya posisi aslinya berada pada sisi timur komplek makam ini. Sebuah gundukan yang ditandai oleh belasan nisan yang telah ditata kembali di posisi ini. Menurut kesaksian penduduk setempat, bahwasanya belasan nisan ini telah diangkat dan dipindahkan, dan isi makamnya juga telah diangkat kemudian diposisikan pada sisi paling sudut sana. Namun melihat lokasi dipindahkannya makam ini telah ditumpuk tidak beraturan dan di permukaannya agak dalam, maka tim hari ini berinisiatif untuk memindahkan seluruh batu nisan yang masih tersisa tersebut ke atas gundukan ini. Sedangkan dua batu nisan yang paling besar dan beberapa batu nisan sungai atau batu bulat kita biarkan pada posisi di mana makam yang telah dibongkar dan dipindahkan tersebut berada, sebagai penanda bahwasanya di situ adalah lokasi dipindahkannya komplek makam beberapa tahun yang lalu. Tim APESA melaporkan dari lokasi Mesaraya di Gampong Situs Kampung Lambu, Kecamatan Ulekaring, Kota Banda Aceh. Batu nisan ini yang telah patah nantinya akan kita rekatkan kembali. Kembali dipakai pada apa? Motornya